latte calcolare, aspettate un attimo, vedete bene il campo di piedi. Baik-baik, tengok, baik-baik. Ini tak boleh ulang dah. Kali pasang habis terus. Caranya kita pasangkan pada sini. Ini nampak kita pasang macam tu. Okey, kita sapu macam tu. Simpel lah. Ini boleh ikut kan, tuan-tuan. Okey. Kemudian apa kita buat? Kita pelan-pelan ambil yang bahagian bawah ni. Yang rosak ni jangan tengok, yang ikut. Kemudian apa kita nak buat seterusnya? Sudah ya? Sudah semua ya? Okay. Apa kita nak buat seterusnya? Seterusnya kita sambil yang ujung sikit ke atas ni, nampak? Apabila kita cabut ya, nanti huruf-huruf tu sampai dia ikut sekali. Nampak tak? Kalau kita ikut tu apa masuk? Maksudnya kena buat betul lah. Kita kena gosok supaya dia sama. Sama kata, gunakanlah apa-apa yang ada dekat dapur tu untuk gosok. Okay, so supaya dia kita bawa dan nanti kalau nak cabut dia senang sikit. Ya lah, so kita cabut, pastikan semua huruf nampak dia melekat tak? Macam ni ha. Betul tak melekat? Kalau dia dah cabut tu betul tak? Kalau tidak, kita tekan-tekan sikit supaya dia melekat. So dia follow macam tu lah. Kalau semua kita buat, kita buat sama juga lah. Buat sama supaya semua huruf tu tercabut. Okay, kalau dah tercabut tu, apa kita nak buat sementara ni? Kita lipat dulu bahagian yang ni. Ini kita lipat lah. Sementara kita lipat yang ni, kita lipat dulu bahagian ni. So, ni lebih antara kan? So, kita lipat dulu. Ini kan kita lipat dulu sekali. Ini tarik sekali lagi. Haa, ni tak lekat ni. Ini kita gosok yang tu. Yang tajam ni. Okay. Okay, macam tu ya. Kemudian kita lipat bagian ni. Kena tunjuk kenapa kita lipat. Okey, dah sudah ya. Dah sudah, baru kita bawa pergi ke sana. Okey, nampak tak? Tadi kenapa kita buang ni supaya nampak tak kita dah ada jalur ni. Kita dah ada jalur ni kan? Kita dah ada jalur ni. So, make sure tepi ni semua rapat. Semua segera ya. Dan di atas pula, kita dah ukur siasat tadi. Yang penting tepi tu rapat. Yang penting tepi tu sama ya, sama dah. Okey, kalau dah sama sama ni, sama lurus kan? Dah sama lurus ni, sama ni. Saya kata tekan, tekan. Macam tu.
tekan sini. Tekan. So bagi dia. Ini dia. Okay lah. Tekan. Kalau dah siap tu, yang bawah ni senang lah kita kita. Kita pergi bawah ni, ambil bawah dia, kita bawah tu. Okay. Kalau boleh buat sikit lah. Kita buat sikit lah. Ha, kalau anda pernah tengok cara kita buat pemasangan tingkap tu, itu lah cara. Mesti anda semua tak sabar nak tengok hasil kan? Okay. Ha, kalau profesional dia buat sekentak je lah. Tapi sebab kita tak apa-apa pro ni. Jangan gelojoh dengan sama ketiri. Okay. So kita ambil ni. Kita kasih kat sini. Nanti kita turunkan, kita masuk ke sini. Nampak tak? Okay. So, akhirnya kita turun, boleh turun sama bawah. Okay. Okay. Okay, slow-slow. Apa? Nampak pressure tu. Slow-slow. Gosok dia ngam-ngam sebab nanti kita nak cabut lah. Nanti saya tunjuk cara cabut. Kita tarik ni, nampak? Nampak tu? Dia akan kekal. Tinggal situ. Ha, nampak dia tinggal kan? So kita cabut. Sebab tu yang mana tak lekat ni, kita kena gosok pastikan dia. Sebab kalau dah betul-betul kemas. Tak boleh gosok atas dia nanti ha, kan? Kita tak boleh gosok atas dia. Ha, pandai? Siapa yang tu? Sudah orang yang jawab dah. Pandai betul. Abang ni betul-betul lah gosok. So sama juga pas sini. Cabut kan? Nampak kalau yang mana tak dekat tu baru masuk kita kena satu-satu tu senang cabut. Kita kena buat pelan-pelan. Pelan-pelan. Nampak. Mana dekat ke dia kan? Okay. Kita dekat ni baru masuk. Kita kena gosok betul-betul. Ada bahagian tadi mungkin dia tak sekat kan? Kalau dah lekat Oops. Haa dah lari sikit. Haa ni kesilapan siapa? Ini namanya kesilapan ke ni? Haa so kita masuk lebih kurang ke luar. Kaya dia. So ni lah kita jatuh. Nah, seterusnya sampai habis lah. Okay, let's go.
Gracias.